أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Dek. Dek. Bangun, Dek. Solat. Tu. Walid dah azan tu. Bangun. Tak boleh solat, Kak. Kenapa tak boleh solat? Uzur. Oh, uzur. Subuh je uzur. Subuh je uzur. Pandai, eh? Dah. Cepat. Bangun. Good girl. Bangun. Alah, hai, kalau nak melintas, melintas sajalah. Cakap-cakap kat sini, buat apa? Panas power. Dia kalau ada outdoor party je, kalau macam Tomorrowland, dia masuk ke Malaysia, habis. Alah, kita tengok ni. Orang tua ni. Di masjid tau, okay, helmet tu. Kau macam pantang tengok orang elok. Tak ada je kau tak party, kan? Pergi masjid tak pakai helmet, kau ingat dia boleh selamat ke kalau accident? Dia pakcik. Dia pakcik pun. Ini pasal apa? Ini pasal keselamatan tu. Betul-betul. Ni, kurikut ni. Kurikut ni. Aku nak bagi pengajaran sikit kat orang pasal. Jadi, sekejap. Ada apa, ya? Kalau pakcik nak pergi masjid tak pakai helmet, pakcik rasa keimanan pakcik tu boleh tak selamatkan kepala pakcik bila kena langgar dengan lori lepas tu otak tu terburai? InsyaAllah tak ada apa-apa. Lagipun rumah pakcik dekat kan dengan surau ni. Dia bagi jawapan. Dalam suatu ni, jomlah kita solat sama. Lepas solat kan, kita sambung minum. Tak apa. Pakcik nak pergi, pakcik pergilah. Pakcik tak payah nak tunjukkan kita orang yang pakcik ni kuat agama. Weh, dah. Pakcik, tak payah lain sana kawan-kawan saya ni. Jangan kau waras sangat pun. Hey, apa aku tak waras pula? Pakcik ni yang tak waras. Oh. Kita tengok diri dia macam mana. Guys, look to me here. Jatuh pula, okey. Look, I'm going to show to you guys that ini adalah contoh orang zaman sekarang yang dia nak bagi tahu dekat semua orang yang dia kuat agama. Dia dan solat, dan tazkirah, dia dan macam-macam lah pasal agama. This is the one. Dah, pakcik pergi. Sekarang ni dah masuk waktu. Kamu tak sayang agama kamu ke? Aduh. Kamu kan agama Islam. Kalau orang Islam, jomlah kita solat. Dah, tak payah nak bagi tazkirah. Kita orang kat sini. Pakcik pergi dulu. Dah, tak payah nak pegang-pegang. Tak apa. Tak apa, sikit je. Tak apa. Pakcik okey? Tak apa, pakcik okey. Ni, pakcik dah terlambat. Pakcik pergi dulu, ya. Assalamualaikum. Okey, pakcik. Terima kasih. Tak apa. Ya Allah, rasa ini telah mengganggu solatku, mengganggu pelajaranku dan menghayalkan imanku. Aku selalu terbayangkan matanya, suaranya dan senyumannya.
Jika rasa ini buruk untukku, kau padamkanlah, ya Allah. Tapi jika rasa ini anugerah darimu, kau jadikanlah dia jodohku. Kerana aku yakin dia adalah wanita yang sebaiknya di dunia ini. Wah. Mak. Mak dah siap masak dah. Jomlah kita makan. Sebelum kamu gerak nanti. Kejap lagi lah, Mak. Ingat pasal Mak. Jangan cari pasal orang. Jaga diri baik-baik. Jaga iman. Jaga Allah. Allah jaga kita, insyaAllah. InsyaAllah. Rajin-rajin. Lagi satu, kamu jangan lupa Pak Long. Dia banyak jasa tolong kita. InsyaAllah, Mak. Abdullah takkan kecewakan Mak dengan Pak Long. Nanti Abdullah sampaikan salam Mak pada Mak Long dengan Pak Long. Elok sangatlah tu. Mak baru nak pesan. Lagipun Pak Long asyik tanya kamu saja. Mak rasa kan dia nak kenalkan kamu dengan anak dia. Ish. Mak ni ke situ lah. Menculah Mak masuk. Allah. Eh, manalah tahu jodoh kan? Dah. Jelang jodoh terukkan. Jodoh kerja Allah, Mak. Yalah, dapat menantu pun bagus juga. Banyak lagi kebahagiaan yang kena repair ni. Bukan ke minggu lepas kita dah buat semua bangunan ni? Banyak lagi, Maulana. Yalah, bangunan ni pun dah usang. Ada sebelum kita ada kat sini lagi kan? Yalah, bil-bil yang lain dah bayar. Sudah. Cuma yuran pelajar makin kurang. Nanti saya hantar surat kepada ibu apa. Peringatan untuk yuran anak-anak mereka. Kita ni buat semua ni bukannya kerana kita nak jadi kaya. Semua di sini bekerja atas ihsan kerana Allah, kerana cintakan agama Allah. Baiklah, Maulana. Kalau macam tu, saya balik ke ofis saya dulu. Lusa saya singgah tahfiz ni lagi. Yalah, insya-Allah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ezri kan? Surat tawaran dah dapat. Ya kan? RM7,000 sebulan. Allahu Akbar. Jelas sampai. Indunya. Ni, buku yang kau nak. Thank you. Ni je buku yang aku dapat jumpa tau. Ini pun aku pinjam dekat library ni si aku. Thank kau you. Kau jangan hilang tau. InsyaAllah. Mana pernah aku hilang pun selama ni. Ya, aku tengok kan, kau ni suka betul dengan kisah Zahidatin Aisyah kan? Mestilah. Dia di antara wanita yang dianggap tinggi tarafnya oleh para-para sahabat. Sebab ilmu dia. Bukan kerana status dia sebagai isteri Nabi. Sebab itulah. Ni, kau ni bila nak masuk belajar? Surat tawaran dah dapat. Ya kan? Ya Allah, syukur Alhamdulillah. Tanya Iman. Tapi ada masalah. Iman, kalau pasal duit ni, dekat luar tu banyak tau bantuan kerajaan. Bukan pasal tu, pasal Walid. Pasal Walid? Macam inilah, kalau kau nak sangat, aku boleh suruh abah aku cakap dengan balik kau. Yalah, laki dengan laki kan, lain sikit. Tak yalah, janganlah. Biar aku sendiri yang cakap. Cakap cepat-cepat tau. Ni semester baru nak mula. Kalau aku dapat satu kelas dengan kau pun best juga. Tak nak satu kelas dengan kau. Kenapa? Sebab nanti tak belajar. Hello. Good morning. Good morning, Diri. Danish. How are you? Danish malu untuk Daddy. Kat sekolah, kawan-kawan Danish semua dah kata Quran. Tapi Danish... Lah, kan Daddy dah cakap. Benda tu tak penting pun, tak masuk exam. I dah bagi tahu you, cari je cikgu, ustaz mana ajar dia mengaji. Anak orang lain semua dah kata anak kita, macam ni tak malu ke? Apa kata you je yang ajar dia? I pula nak mengajar. Kan Maulana dah cakap dia tak nak datang sini, dia nak kita hantar pergi sana. And no way I'm letting our son
pergi jejak dekat tapis kotor tu. No way. Enough. It's breakfast, please. Sorry. Fikri, bagi tahu Syakir. Berapa kita offer Marwana? Kita up, naikkan 7,000 sebulan. Saya tak nak nanti orang ketawakan cucu saya ni. Nanti orang kata cucu Dato' Anif ni baca bismillah pun tak reti. Padahal bapak dia tak ajar. Where's mami? Oh my god. Viral video ni pasal mamat tak iman. Jangan bawa phone ke meja makan. Tak, ni. Daddy, Daddy tak tahu eh pasal video tu. Video tu viral. Tengok-tengok mami. Tak, kelakar tengok eh. Hezri kan? Ha. Apa cerita dia? Ha, dia balik tak minggu ni. Bagi tahu dia nak jumpa nak bincang sama dengan dia. It's time to grow up. Stop spending money. Aisyah semayang subuh tak tadi? Sudah. Awak asyik tanya Aisyah aja. Iman langsung tak tanya pun. Rambut sama-sama hitam. Tapi perangai lain-lain. Aisyah tu jauh lebih muda, masih mencari-cari. Iman pula, imanlah. Saya yakin dengan dia. Tadi masa saya nak keluar, Syakir datang dengan isteri dia bawa anak dia nak jumpa Iman. Ha. Ni, Syakir kirim pada awak daripada bosnya, Dato' Anip. Kali ni dah dua kali Dato' Anip hantar surat menjemput awak mengajar cucu dia kat rumah. Tapi awak masih menolak. Berapa kali dah saya nak cakap, kalau tidak kan anaknya itu belajar datanglah ke sini, hantar kemari. Bagi tahu dia tak payahlah nak membazir, buang duit saja buat apa. Apa salahnya kalau kita ambil duit sikit, bukan sedekah, tapi gaji mengajar. Duit simpanan awak habis semua kat sini. Kita kat rumah ada anak nak beri makan. Api, air, gas kat rumah tu bukannya percuma. Ni, bumbu pejabat dah dibaiki. Rashidah, agama bukan untuk diniagakan. Cukuplah apa yang Allah dah bagi kepada kita selama ini. Selama ini kita hidup tak pernah pula keburu. Baiklah, saya ikutlah apa yang awak cakap. Makanlah. Hello Datin. Tak payah nak datin-datin eh. Ini mami tau. Hezri buat apa ni kat luar sana sampai tak balik-balik? Sorry mami. Okey, weekend nanti I balik, okey, weekend. Selalu sangat janji weekend nak balik. Ha, dah berbulan dah mami tak nampak pun batang hidung Hezri. Baliklah cepat. Ni daddy pun bising tau cari Hezri. Eh, mami, nanti I balik. Mami, I nak keluar ni. Bye mami, I see you soon, okey. Balik weekend ni. Daddy ada hal nak bincang dengan Hezri. Bye 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 bye. RM7,000 sebulan.
kacau kopi tu sampai esok pagi pun tak putih lah. Eh, Walid macam mana hari ni? Entah. Tadi lepas jumpa Pakcik Syakir, dia macam lain sikit. Kenapa? Yang tak ada poket ni. Minta untuk Aisyah sikit. Bukan tu. Ni. UIA. Jurusan pengajian bahasa Arab. Alhamdulillah, bestnya. Bila dapat ni? Dah 2 minggu dah. Tapi itulah. Walik kat depan tu okey je. Cuma kalau pasal hal ni kan. Akan nak Aisyah teman ke? Tak apa, tak apa. Terima kasih. Lagi teruk jadinya. Sekarang ni akan nak Aisyah. Doakan akak banyak-banyak. Dan pegang sudah ni. Lepas itu. Duit poket Aisyah jangan lupa. Ha, cubit kamu tu. Pack semua barang, kamu balik sini serta merta. Semua ni salah saya. Sebab tak nak cuba ajar kamu agama. Saya kan Muhammad Tan Iman. Walid. Ha? Ini khas untuk Walid. Ini mesti ada apa-apa ni. Apa dia? Aisyah hendakkan duit lagi. Taklah. Ha? Bukan Aisyah. Tapi Iman. Ni Iman dapat surat daripada Universiti Islam. Dekat je Walid, tak sampai 30 minit pun kalau naik bas. Lepas tu kau balik perpustakaan dia besar sangat. Macam-macam buku ada. So Iman tak payah beli buku dah. Best kan? Iman. Berapa kali dah Walid cakap? Tak payah. Tapi Walid, ini je yang paling dekat Iman dapat. Tak boleh, tak bolehlah. Bukan soal dekat atau jauh. Walid tak izinkan. Belajar bukan hanya kat universiti. Kita jangan sempitkan minda kita. Tapi... Tak ada tapi-tapi, Iman. Walid tak mau cakap lagi pasal hal ini. Ini pesanan Walid yang terakhir untuk Iman tentang hal ini. Kalau Iman bangunkan juga lagi perkara ini, Walid tak akan redha. Tak mudah mengalah walau perjalananku kian hampa terasa berbeza setelah kita tak bersua. Iman. Nanti Aisyah bincang dengan Walid. Aisyah marah dia. Mesti dia takut. Dia. Dia tu Walid, tahu tak? Tak baik cakap macam tu. Akak okey? Sebenarnya akak bersyukur sebab Allah bagi akak mata, tangan. Kak baca buku dekat sini. Timba ilmu dekat sini. Ilmu kan boleh dapatkan mana, betul tak? Aisyah janji dengan akak. Janji dengan akak jangan cakap perkara ini lagi kat Walid. Saya janji. Video apa yang kamu buat ni? Kamu jangan nak malukan keluarga ni. Tak lama lagi orang lupalah pasal video ni. Senangnya kamu cakap, eh? Eh, aku yang tanggung semua ni tau. Aku ingat kamu duduk luar tu boleh berdikari. Rupanya makin teruk lagi perangai kamu ni. Kamu sekarang dah 30 kan? Cukup-cukuplah buat perangai budak sekolah ni. Mula hari ni, kamu kena balik sini. Fikri, kamu cari posisi yang sesuai
kerja di kampung. Balik sini? No, no. No way. Ini arahan. No, I takkan balik sini. Dai, kenapa memarah ni? What's wrong? Sebelum ni tak ada pun dalam rumah ni nak concern pasal apa yang I buat. Tak pernah pun nak cakap pasal agama. Tiba-tiba sekarang ni bila orang cakap pasal agama kat situ, nak marah macam ni kenapa? Kamu jangan nak kurang hajar dengan daddy. Eh, hey, kamu kena sedar tau. Hidup kamu, duit yang kamu guna tu, kereta yang kamu drive, rumah yang kamu duduk tu, semua kepunyaan aku. Kamu pergi balik rumah kamu sekarang ni, pack semua barang, kamu balik sini serta-merta. Kalau kamu tak nak balik sini, kamu keluar daripada rumah ni dan satu sen pun aku takkan bagi. Tunggu apa lagi? Abang buat macam tu. Dia tahulah apa dia buat. Ni sekarang ni mesti dia pergi ngadu kat Syakir. Masih okey. Apa khabar kau? Baik. Abang masih okey? Okey. Okey. Baik. Masuk. Baik. Okey. Video yang viral tu memang kamu ke? Semua ni salah saya. Sebab tak nak cuba ajar kamu agama. Saya ke Muhammad tak ada iman. Jangan cakap macam tu. Kata-kata kita ni doa tau. Tuhan dengar ke doa orang macam saya ni, bang? Allah tu Maha pendengar. Dalam hati kita berkata-kata pun dia dengar, apatah lagi dari mulut kita. Nina mana? Dia tak balik lagi. Katanya ada study group. Dia selalu tanya, kenapa kamu jarang balik? Balik rumah sana tu, balik-balik cakap benda sama aja. Tapi habis balik-balik duit, harta, pasal shareholder, expansion, balik-balik benda sama, malas dah, bosan lah. Pintu rumah ni sentiasa terbuka buat kamu. Pintu agama pun sentiasa terbuka. Sama ada kamu nak ataupun tak, itu aja. Walid, tak payahlah tolong. Tak apalah. Perkahwinan kan keperlu adil. Ini semua kerja perempuan. Tak perlulah nak bantu. Awak marah-marah ni kenapa? Walid, Walid rasa patutkah apa yang Walid buat kat Iman? Tak bagi dia sambung pelajaran dia. Walid kena ingat anak kita tu perempuan. Orang perempuan ni kalau tak ada ilmu, senang je orang tindas-tindas. Awak tak? Anak awak masuk universiti, dah tu rosak. Dalam universiti banyak godaan. Pergaulan lelaki perempuan bebas. Itulah gunanya agama yang Walid ajar pada dia. Untuk dia tahu batasnya. Lagipun, Walid bukan nak hidup selamanya, nak kontrol dia. Lagi saya hidup, saya akan lindungi dia. Saya tak mau pisang berbuah dua kali. Ya. Abdullah, Allahu Akbar. Oh, Kak Iman boleh baca bahasa Arab? Taklah, dia belajar sendiri.
Assalamualaikum. Hui, sedapnya bau. Oh, terima kasih. Sedekan nasi, Masya. Pergi balik. Iman mana? Kak Iman pergi ikut Kak Nina pergi library. Teman dia belajar. Balik risaulah. Iman dah beritahu saya. Dia pergi perpustakaan daerah saja. Bukan perpustakaan universiti ke apa. Au, sakit mak. Assalamualaikum. Suara Abdullah tu. Waalaikumsalam. Excited betul anak lelaki dia balik. Ya Abdullah, Allahu Akbar. Ya Allah. Baik-baik, Pak Long. Aduhai. Selamat datang, selamat datang. Allah. Pak Long sihat? Alhamdulillah. Mak kamu call, kata kamu nak datang semalam. Tapi tak ada pun. Risau, Pak Long. Saya ngantuk sangat semalam, Pak Long. Singgah tidur kat R&R. Sekali terlajak. Aduhai Allah. Mari kita masuk. Mari kita masuk. InsyaAllah, Pak Long. Mungkin lusa kelas saya dah mula dah. Saya singgah ni nak tanya kalau-kalau Pak Long perlukan bantuan saya dekat Tahfiz. Kamu belajarlah. Ajar rajin. Lepas tu barulah kamu datang untuk mengajar kat Tahfiz. Kalau dapat sumbang sikit pun jadi dah, Pak Long. Lagipun Pak Long banyak berjasa dengan keluarga saya, pelajaran saya. Kalau tak boleh jadi tenaga pengajar pun tak apa, Pak Long. Saya boleh jadi tukang cuci, tukang sampu. Allah. Kan? Dapat berjasa dengan Pak Long. Kamu ni, Abdullah. Allah. Baiklah. Nanti kamu ikut Pak Long ke Tahfiz. Kita tengok apa ada di sana. Ya? Boleh. Syah. Ya, balik. Ya, sekejap. Nak Aisyah tolong pergi kemaskan bilik kat luar tu ya untuk Abdullah. Tak apa tak apa Pak Long. Saya ada asrama. Kamu tinggal di sini. Sekurang-kurangnya makan minum kamu terjaga dan mak kamu pula tak adalah risau sangat. Apa Pak Long yang risau? Saya okey je kat asrama tu. Tak ada okey-okeynya. Tinggal di sini. Nanti Pak Long akan call mak kamu bagi tahu dia. Staff kat library ni kan dapat customer macam kau. Yalah kau tolong buat kerja untuk orang. Library ni kan hak kerajaan, duit rakyat. Tak salah kalau kita tolong. Alah, kau tu tengah fras kan sebenarnya. Macamlah aku tak tahu. Sebab tu kau datang sini susun buku bagai. Itulah. Daripada kat rumah, layan perasaan, lebih baik datang sini buat ibadah. Iman, kau bagilah bapak aku cakap dengan wali kau. Mesti dia dengar punya. Berapa kali dah Pakcik Syakir tu pujuk Walid suruh mengajar kat sini pun dia tak nak. Apatah lagi aku ni pergi belajar. Dahlah. Tak ada rezeki aku untuk semester ni kot. Kau doakan okey? Semester depan mana tahu. Aku ni hari-hari aku doakan untuk kau tau. Tapi aku peliklah. Kenapa Walid kau tak bagi sangat kau sama belajar? Bang, tempat ni sepah sikit. Kak Iman, dia baca buku, lepas tu dia letak kat sini. Tak apa. Banyak ya.
Saya bukannya tak suka anak saudara Walid tu tinggal dengan kita. Tapi Walid pun tahu kan, kat dalam rumah kita ni makan pun tak cukup. Tahu. Mungkin lebih baik dia tinggal kat asrama aja. Ah. Itu pun Syakir dah sampai. Walid nak ke mana? Kan hari ini hari pertama kelas untuk cucu Datuk tu. Nanti jangan lupa pesan pada Abdullah untuk azan asar ya. Baiklah. Insya-Allah. Tepi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pula dia. Silakan, Maulana. Berapa orang tinggal kat rumah ni? Tak ramai, Maulana. Datuk, Datin, anak laki dia Fikri, menantu cucu seorang, lepas tu anak dia yang bongsu, Hezri. Syakir tak tinggal bersama di sini? Tak, Maulana. Rumah saya kat sana. Yang tu. Dah sampai dah ke? Datin. Datin, Maulana, Maulana. Datin. Terima kasihlah sebab sudi datang sini mengajar cucu saya. Saya bukannya apa, malu. Sebab ialah kawan-kawan dia semua dah katam. Cuma dia je belum. Nak suruh ayah dia mengajar tapi ayah dia tak nak ajar ngaji. Jemputlah masuk. Silakan. Ya. Nanti dapat pahala. Tak apa nak bagi pahala. Dennis nak bagi uncle. Cash. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين maksudnya segala pujian kepada Allah Tuhan sekalian alam. Allah adalah Tuhan kepada semua. Jadinya Allah lagi berkuasa daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri jadi Perdana Menteri dengan izin dan kuasa Allah. Wah. Dan izin dan kuasa Allah jugalah yang membenarkan Dennis belajar pada hari ini. Faham? Faham. Ah. Baik, mari kita mula ya. Kita mula dari permulaannya dari alif ba ta. Mula alif. Nanti Danish, semua permulaan dalam Islam kena bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Ha, mula bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah kan? Saya. Saya Ustaz Alwi. Oh. Panggil Alwi je. Maulana banyak cerita pasal kamu. Waktu asal nak masuk ni, Maulana ada pesan yang Abdullah akan azan dan imamkan. Betul ke? Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Orang-orang muda macam ni perlu mengimarahkan semua.
Kak Syakir, dia pergi rumah kawan. Boleh tak Uncle tolong hantarkan Ustaz? Tunggu Uncle Syakir hantar. Uncle Aziz penat. Makan ni Uncle Aziz nak sambung tidur. Dah 30 jam dah tidur. Amboi, tahu pula awak Uncle dah tidur sampai 30 jam. Mana yang bercakap kan? Aku sembat mulut dengan iPad kamu tahu. Tak? Alah Uncle, please lah. Lepas rumah Ustaz dekat je. Lepas Uncle seorang je ada ni sayang. Ha, Dennis ni pun anak saudara kesayangan Uncle juga kan? Memanglah. Dennis seorang je anak saudara yang kerada. Mana ada lain lagi? Alah, Uncle, please lah. Ha, nanti dapat pahala. Siapa nak bagi pahala? Dennis nak bagi Uncle. Cash. Inilah. Ini nunggu kat bawah. Yes. Ya Allah, panasnya. Astagfirullahaladzim. Aisyah! Kena tahu budak ni. Ish. Aisyah! Aisyah! Kenapa taruh buku akak? Iman! Danish, jemput masuk ya. Bukan ada apa sangat dalam rumah tu pun. Tapi adalah sikit-sikit untuk kita jamah. It's okay, Pakcik. We're fine. Tak bolehlah macam tu. Kamu dah susah payah hantar saya sampai ke depan rumah ni. Singgahlah, basahkan tekak dengan air putih pun jadilah, ya tak? Kak ni kelakar. Apa kelakar-kelakar? Tak ada kelakarnya kalau isu aurat. Dosa tahu tak? Lah, tapi kan kakak tak sengaja. Lagipun Abdullah tu kan sepupu kita. Malunya. Ah, jom langka. Saya sebenarnya ada meeting ni, Cik. Oh, ya ke? Allah, saya minta maaflah mengganggu. Terima kasih banyaklah hantar saya sampai ke depan rumah ni. Jadi saya minta lagi. Okey. Danish, kita jumpa pula nanti, okey? Okey. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Bismillah. Saya pergi dulu, ya? Okey.